Namanya siapa? Damuri. Damuri umur asli berapa tahun? 37 tahun. Tinggi dan berat badan berapa? 151, berat badan 52. Oke, tempat tanggal lahirnya di mana? Di Cirebon. Tanggal bulan tahun berapa? 5 Mei 1982. Oke. Sekarang status masih bersuami? Ya. Punya anak berapa? 5. Umur berapa anaknya? 19 tahun sama 12 tahun. 19 dan 12 tahun. Anak-anak siapa yang jaga? Sudah mandiri semua. Sudah mandiri semua. Tinggal dengan siapa? Dekat rumahnya tinggal dengan siapa? Anak-anak? Bapaknya. Dengan bapaknya. Oke. Suami kerja apa? Guru. Kedua orang tua kamu masih ada? Ibu yang sudah ada. Ibu almarhum, bapak masih ada, sehat? Sehat. Oke, bapak sekarang tinggal dengan siapa? Dengan adik sama kakak saya. Oh, masih kamu ada berapa saudara? Ada dua. Dua. Kamu ibu nomor? Sekarang. Kamu nomor berapa? Nomor dua. Nomor dua. Jadi ada orang yang jaga bapak lah ya. Kamu tidak risau ya? Oke. Damuri sebelumnya ada pengalaman kerja tak? Kerja tapi di antar desa di kampung. Oh, masih di kampung saja. Macam mana kamu kerja? Nginap di rumah majikan kah? Atau pagi pergi, petang balik? Halo Damuri, boleh dengar? Ya, pagi pergi, petang balik. Oh, jadi berapa tahun selama? Ya, pagi. Oke. Pagi, pagi, pagi pergi pukul berapa? 6.30, 6.07. Oke, 6.30 kamu berangkat. Lepas itu, oke. Pagi 6.30 kamu berangkat. Udah. Petang pukul berapa balik? 4.30. 4.30 kamu balik. Oke, selama 4.30. Berapa? Oke. Selama berapa tahun kamu kerja macam itu? Udah 5 tahun, Mem. 5 tahun satu majikan kah? Tahun. Satu majikan? Iya. Oke, ya. Boleh jelaskan tugas kamu apa saja dekat rumah majikan sana? Masak, nyuci, ngepel, nyetrika, bersih rumahnya. Bersih-bersih rumah dan memasak? Iya. Oke, ada jaga kanak-kanaknya? Ada, masih kecil, 3 tahun. Umur 3 tahun, 1 ya. 3 tahun itu semasa kamu datang atau sekarang kamu tinggal? Ditinggalkan? Atau semasa kamu datang, umur 3 tahun itu? Ya, semasa saya datang. Oh, semasa kamu datang 3 tahun. Jadi kamu 5 tahun di sana, sekarang sudah 8 tahun? Ya, tapi masih disuapin. Makan masih pengennya disuapin. Gitu. Manja. Ya, manja, kan sama saya. Oh, oke. Sekarang siapa yang kasih izin kamu datang ke Malaysia? Suami. Suami ada kasih izin. Ada orang paksa kamu tak suruh datang Malaysia? Enggak, pengen nyari pengalaman ke sana. Cari uang ya? Cari uang. Oke. Di sini di Malaysia, majikan kebanyakan Chinese India ya. Mereka non-muslim, ada makan daging babi, dan hampir tiap rumah majikan ada anjing, tapi anjing tidak garang, tidak gigit ya. Kamu ada takut anjing? Iya. Takut? Iya, takut. Kamu bersedia cuci potong masak daging babi? Iya. Sanggup? Kamu ada alergi makanan? Iya. Ada sakit keturunan atau ada apa ya? Ada masalah di kesehatan? Ya. Semua sehat? Ya. Cuman gigi saja, gigi kenapa gigi? Kecelakaan motor. Oh, jatuh motor. Itu sudah berapa lama? Sudah berapa lama? Ya, mau setahun, Men. Sekarang masih sakit, tak? Tidak. Tak ada sakit lagi, sudah sembuh betul? Ya. Ada luka lain dalam badan? Ada patah tangan, kaki? Enggak, ini aja yang cukup gitu. Kena petir langsung ke jalan raya. Oh, gigi saja patah. Oke. Pastikan lain tak ada hal sakit lain-lain ya. Ya. Jangan sampai tiba sini saya sakit ini, saya sakit itu, tak mau kerja, mau balik saja. Tak boleh ya.
Sebab semasa interview saya sudah tanya baik-baik, kamu tak ada hal sakit lain-lain, ya? Oke. Di sini rumah majikan banyak besar, rumahnya banglo 2-3 tingkat, ada cuci kereta, kamu sanggup? Sanggup ya. Kalau jaga jompo lelaki ataupun perempuan, bantu mandi, bantu ganti pampers, bersihkan kotoran, kamu sanggup? Sanggup. Kalau jaga kanak-kanak di bawah umur 5 tahun atau jaga baby baru lahir, sanggup? Sanggup. Jadi kamu tak ada pilih-pilih kerja ya, kerja apa saja oke ya. Siap ya. Oke, good. Saya akan jelaskan tentang kontrak kerja di sini, di Malaysia. Kontrak kerja 2 tahun, tidak boleh meminta pulang sebelum finish dengan alasan apapun, walaupun keluarga ada yang sakit atau meninggal, tidak boleh minta pulang ya. Yeah. Harus habiskan kontrak. Dan selama 2 tahun kerja dekat Malaysia, tak ada cuti atau libur dan tak boleh pegang handphone. Menelepon ke rumah 1 bulan 1 kali saja. Sanggup tak? Sanggup, ma'am. Oke. Untuk pengiriman uang gaji, tidak boleh tiap bulan dihantar semua ke rumah, ya. Kamu harus punya tabungan dekat Malaysia sini. Tabungan pun rekening atas nama kamu sendiri, ya. Jadi, untuk pengiriman uang gaji, 3 bulan 1 kali kirim separuhnya saja. Yang separuhnya simpan dalam tabungan sampai kamu finish kontrak, pulang nanti ada uang tabungan untuk masa depan keluarga. Yeah. Paham ya? Sini majikan banyak cerewet, kamu boleh sabar tak? Sabar ya. Kamu sanggup ikut syarat kami agensi, syarat aturan kami agensi, sanggup ikut? Sanggup ya. Oke, ini janji kamu harus kamu tunaikan ya. Finish 2 tahun kontrak, tak ada cuti libur, tak boleh pegang handphone, ya. Menelepon 1 bulan 1 kali saja dan pasal uang gaji kirim 3 bulan 1 kali, kirim separuh saja, ya. Paham ya? Paham.